kita mengaji, mengaji kerana Allah, menghafal kerana Allah, Allah sayang kita. Anje sayang adik-adik semua. Tentang bagaimana kita nak didik anak-anak kita dini dengan cara Nabi. Sebab Nabi tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni memang diutuskan tu dengan sebaik-baik manusia. Jadi Rasulullah ni orang kata memang manusia yang paling dikasihi Allah, yang memang orang kata tu orang yang pertama yang akan masuk syurga. Apa lagi kelebihan Rasulullah ni? Dan Rasulullah ni juga adalah orang kata tu apa yang semua Rasulullah buat tu semuanya adalah daripada Allah, dan apa yang Rasulullah buat tu semua adalah betul. Jadi kita berpandukan kepada manusia yang terbaik ni yang telah diutuskan, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni kita banyak baca kan, kita banyak baca buku daripada barat, tapi tak salah benda tu betul juga, tapi yang paling terbaik panduan kita adalah mestilah kita kena meletakkan kekasih kita iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang kita kena jadi rujukan dan kita kena follow bagaimana Rasulullah ni mempersiapkan generasi-generasi dulu ni. Zaman Rasulullah ni macam mana Rasulullah persiapkan generasi-generasi mereka ni.